Erik nggak? Beri. Pak Erik. Pak Erik atau Mas Dito? Pak Budi. Ya, saya dan Pak Menpora tentu terus konsisten mempersiapkan tim nasional sebaiknya. Kita masih ada peluang ya untuk lawan Filipina, tapi kembali saya yakin Filipina yang sekarang juga berbeda dengan Filipina yang kemarin-kemarin, karena ketua umumnya baru. Ketua umumnya menyampaikan saya juga ingin seperti Indonesia. Jadi saya melihat, jangan melihat Filipina ini tim yang kita anggap rendah, kita bisa mudah seperti sebelum-sebelumnya gitu. Skor kita sama Filipina sebelumnya 1-1. Artinya untuk pertandingan di Indonesia tanggal 11 kita harus benar-benar memaksimalkan poin yang hari ini hilang. Dan hari ini kita bisa lihat kan kita memang kalah karena kita sendiri. Ya, kalau saya lihat Irak bermain baik, tapi kita beberapa kali kesalahan diri kita sendiri. Dan saya berharap nanti Coach Sintayong, pemain, untuk evaluasi, karena kembali momennya masih ada 3 poin yang harus kita pastikan supaya kita masuk ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Permainannya baik, tapi ya Pak Menpora lihatnya ada handball. Ya kalau handball mungkin sulit lah ya, kalau namanya juga sepak bola. Tetapi berapa kesalahan tadi kan memang akhirnya mengakibatkan ada gol tambahan, juga ada tadi kartu merah. Ya saya rasa ini yang harus dievaluasi, tidak salah menyalahkan ya, karena saya selalu bilang sepak bola itu bukan permainan 1-2 tapi kan 11 pemain. Ayo. Ya maksudnya tadi ya kita bisa melihat bagaimana ini permainan. Tadi kalau saya bilang kualitas permain kita tuh udah kayak peringkat 50-60, tapi kalau kata ketum belum. Tapi kalau saya optimis, dan ini semoga nanti ketemu Filipina nih, insya Allah, walaupun Filipina persiapannya juga ingin seperti Indonesia, ya semoga persiapan kita juga, saya lihat yang dari PSSI udah maksimal. Dan nanti perdana juga ya di Filipina ada Kelvin, semoga itu menambah semangat juga. Tapi ya timur ya, abis ini langsung. Buat tanggal lawan Filipina nanti Presiden janji menentukan lagi. Pak, saya tidak tahu, itu kan beliau yang menentukan. Ya tadi kita harus mencari 3 poin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apa? Bahasa tembak.